Kita sini family juga. Iya. Sana ada saudara, Romi. Oke. Boleh tempi lima puluh rumah tu. Sudah. Ya. Yeah. Sentuh ngeliat buat apa? Cek. Mau gini? Yang kan? Iya. Ya. Nah, ini adalah rumah dari Oma Lo. Para Pesi yang sudah meninggal sekian tahun. Rumahnya masih ada, tapi masih diberi kesempatan untuk salah satu keluarga tinggal. Iya. Oke. Okay. Okay. Kenapa baru datang? Dulu sing ada nih, eh? Sing ada, Bu. Ini nama apa sih bikin sini? Kayak di mama lo Surilang. Sini juga Surilang. Iya, Surilang. Surilang juga ya. Kita pun anak tu, ya. Richard sama yang tu anak sin, ya. Sin. Okay. Ini ada surat dari keluarga Mina. Di sini ada suami. Puan Astani. Ada uangnya ya. Di dalam. Itu rahasia suami saja. Kenapa ke mana? Lalu untuk ketemuan selumi. Tanggal berapa kamu datang? 6. Sudah selesai. Iya. Oke. Ini kita sementara berada dalam perjalanan menuju ke Benteng dan ini Jalan Benham. Kita sudah berada di depan rumah Bapak Sekretaris Desa Ema, Bapak Topo Lemena. Dan kita sementara berjalan menuju ke Benteng. Ini jalanan namanya jalan. Ini rumah keluarga Maitimu, istrinya Tue Hai, family sama Bu Minggus Tue Hai di Holland. Ya, di Duisburg. Ya, ini yang kelihatan di atas sudah berada di Benteng bagian bawah. Icas, Sin, bersama-sama dengan saudara-saudara dari Ema.
Nah, mereka sementara mengambil gambar dan kita juga sementara mengambil gambar di sini. Kita masih berada di Jalan Benham. Ya. Nenek, cari sayur. Pidi batu gereja. Lihat tempat yang dulu ada oma satu tidur situ. Yang Anda saksikan atau Bapak Saudara saksikan adalah bagian dari Desa Ema juga, dan kami masih berada di ketinggian yang namanya Benteng. Gambarnya diambil arah ke bawah, yang di bawah namanya Hamariung. Itu wik, salah satu wik yang namanya juga Hamariung. Kelihatannya kita berada di atas sebuah jurang, dan gambarnya diambil untuk bagaimana Bapak Saudara bisa melihat bentuk dan kedudukan rumah-rumah di Desa Ema. Ya, ini kita berada di Benteng, di rumah, depan rumahnya Tante Ibe Tuehai. Sementara diambil gambarnya, dan beliau sama-sama dengan Tete Epen Metimu ada di depan rumah Tante Ibe. Oke. Ya, ini Tante Ibe sementara berada di depan rumah gedung PKK. Tante Ibe.
saudara di Belanda. Yang sementara berada di kamera ini adalah masyarakat desa Ema. Mereka sementara dipersiapkan untuk mengikuti rapat negeri atau perharden. Ya, yang depan ini balai desa Ema, yang di dalamnya adalah saudara orang Ema, rakyat Ema. Mereka akan mengikuti rapat negeri atau perharden di siang hari ini. Yang kelihatan itu adalah semuanya masyarakat desa Ema. Ya, ini balai pemerintahan negeri Ema yang sudah dibuat sekian puluhan tahun yang lalu. Oke. Bapak Ibu dan Basudara kekasih, khususnya Basudara yang berada di Tanah Belanda, kini kami sudah berada di belakang gedung Gereja Sion Jemaat GPM Ema. Di sini kami akan muncul dengan kelompok nyanyi Jujaro Mungare Huaresi. Mereka akan tembangkan beberapa tembang lagu sebagai persembahan untuk Basudara kami yang berada di negeri Belanda. Dan sementara yang Anda saksikan adalah sebagian dari desa Ema, rumah-rumah penduduk. Kemudian kita akan memperkenalkan mereka satu demi satu, kelompok nyanyi Jujaro Mungare Huaresi. Yang paling depan, tiga gadis cantik masing-masing, Nona Foni Tupan, Nona Ilon Nanlohi, Nona Mira Tupan. Kemudian yang di garis pertama, kemudian garis kedua, masing-masing Domi Palapesi, Neles Palapesi, Elion Tupan, Yanes Tupan, Isie Huai, Max Palapesi, Oli Palapesi, dan Lucky Palapesi. Penata musik atau pemain keyboard adalah Nyong Doni Kolibonso. Komentator dan pengarah acara beta sendiri Bung Ateng Tanihatu, kameramen Bung Pai Lalihatu dan Bung Icas Lalihatu. Nah, kita akan menyaksikan bagaimana penampilan Jujaro Mungare kita yang berasal dari desa ini. Semoga persembahan lagu pertama boleh menjadi hiburan untuk bersaudara semua yang ada di Belanda. Dan lagu pertama judulnya Gandong. Mari jumpa
Itulah tadi persembahan lagu Gandong yang disuarai oleh Jujaro Mungare Huaresi. Kita akan jumpa lagi di lagu yang akan datang.